2023. Jadi adakah memenuhi expectation yang kita harapkan itu? Ada? Saya iya. Sangat memenuhi dan kalau dia kalau semua support dia, saya rasa kondisinya dia boleh berpuas hati. Berpuas hati lah. Klub yang menang tuh memang mantap. Memang layak semua. Memang layak semua lah. Lebih meriah lagi lah. Oh. Halo Kopi Bos ya, nama saya John. Saya kini berada di Pusat Mahjodi. Baru saja menyaksikan pertandingan Sugandoi paling peringkat final tadi. Dan kalau mau tanya sejujurnya, memang saya puas hati dengan top 3 kita tadi. Sebab dorang ni pun memang saya kenal lama sudah, memang kawan-kawan saya dari dulu lagi. Jadi saya sokong dorang dan bukan sekadar top 3, saya rasa semua sekali juri dan finalis. Juri itu of course yang semua kenal, kita kenalkan yang credible. So saya wish untuk yang menang tadi, Maurice buat yang terbaik untuk KDCL Johor, dan pastikan KDCL Johor menang Suganda peringkat negeri tahun 2023. Thank you. Hai, nama saya Sisi Shandal, sabar selain pada Sabah, dan hari ini berada di sini KDCL Johor. Dan bagi saya tadi itu pertandingan sangat sengit sebenarnya ya. Untuk bagi pemarkasan tadi pun itu sangat susah. Kalau saya diri pun saya pening kepala, mau bagaimana markas itu pun, mana itu pemenang pun saya tidak tahu. Tapi overall saya sangat puas hati, dorang punya persembahan semua memang mantap. Sampai saya punya live stream Facebook pun kena copyright, sebab dorang punya suara macam betul penyanyi original. Overall it's a very good performance, I really enjoy the night. And harapan saya untuk banyak untuk jumpa banyak lagi penyanyi-penyanyi kepada Maurice, juara kita punya sekarang pada malam ini. Hope you the best untuk bertanding di KDCA nanti. So, jumpa di KDCA. Hai, saya Marian Kimberly. Iya. Kami tidak dapat tengok full Sugandoi. Tapi semangat toh, saya baru balik dari kerja nih. Betul. Oh. Semangat walaupun sudah habis. Kami tepuk tangan juga sama pemenang dia. Jadi, dibilang yang tukang gambar, nasihat, lain kali datang awal kalau mau tengok. Betul. Tengok live ke, tengok live ke dalam kota. Jadi, nasihat ya. Jadilah macam kami, walaupun lambat datang juga. Semangat keamatan. Iya. Di negeri orang. Okay. Di negeri orang. Memang layaklah pemenang dia, sebab dia punya pengacara cakap. Dia cuba every year. Setiap tahun dia cuba. Dari Sagu Hati, Top 7, sampailah ni tahun dia pemenang. Dapat wakil Johor, PD State Level. Maksudnya penjurian tadi memang adil lah, memang profesional lah. Adil dan sama. Yes, sangat seronok sebab dia sangat berbeza daripada yang tahun lepas. Tahun lepas kita pergi kepada crowd yang kecil, tetapi pada tahun ini crowd dia lebih banyak lagi daripada tahun lepas. Toh harap pada tahun lepas lagi, tahun hadapan akan lebih lagi banyak yang menyokong kebudayaan, terutamanya pesta keamatan di Johor ini. Terima kasih. Dia punya pencapaian itu sangat progresif. Ya. Sangat banyak. Jadi, menarik. Sukan dari Johor.
all the best, Molly. Make Johor proud. Itu. Mengucapkan topi antara Utagaya dan Kehamatan untuk tahun ini. Okay guys, cheers! Saya ingin mengucapkan kepada semua warga Sabah yang berada di Johor Baru, semua warga Sabahan yang berada di Sabah, topi antara Utagaya dan Kehamatan tahun 2023. Aramaiti. Yeah. Okay. Selamat Hari Kehamatan untuk semua. Stay safe, kalau ada yang rumah mai, pastikan kamu rumah mai dengan berhati-hati juga. Ya, sama juga kebiasaan antara Utagaya dan Kehamatan. Oke. Halo, saya Gerald Arnold Majuntin daripada KDCA Johor. Johor. Dan hari ini saya merayakan Pesta Keamatan. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan tahun 2023.